juga kadang-kadang suka nge-tweet begitu. Tapi gue gak main Twitter, gue mainnya Instagram. Tapi kalau gue kan lebih kayak ke Habib Rizieq. Soalnya dia kan ke JK kan, ke, apa wakil presiden. Gue gak berani kalau kayak gitu-gitu. Kalau seputaran masih yang kayak heboh-hebohnya nih, kayak Habib Rizieq benci banget sama Ahok, benci banget sama ini, itu ya gue ngomongnya sepengetahuan gue, bukan karena gue lihat dari apa-apa-apa gitu. Ya, apa yang dia buat ya harus tanggung jawab lah, kayak gitu. Ya, harusnya dia berpikir dulu ya. Betul nggak ya, kayak Niki nih. Niki tuh kecari info bukan dari sekedar media online, berita atau apa gitu, tapi dari kuping nih. Bener nggak nih berita kayak gini, ini bener nggak nih gitu. Kalau cuma baca-baca doang, kadang-kadang kan media online aja suka-suka dia kalau bikin-bikin ya kan. Makanya harus hati-hati juga. Gitu. Yeah.